Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Gurau Usaha Desa. Oke, kali ini saya akan tentang kambing Garut. Domba Garut mas ya. Domba Garut. Ini jantan. Mungkin kalau teman-teman menginginkan domba Garut untuk pejantan, ya ini cukup aja. Jual ini masih belum ada peminat. Ini taruh. Kenapa kok ditaruh di bawah? Karena kandangnya ini remuk teman-teman. Karena dari segi tanduknya yang seperti ini, mungkin kalau dari teman-teman yang membutuhkan domba Garut ini bisa ngecek sini ya. Untuk pejantan. Ini kisaran umur berapa mas? Kisaran umur 3 tahunan. 3 tahun mas ya. Ini perawakannya sangat besar. Nah, jadi teman-teman kalau butuh merino atau domba Garut langsung saja mas di sini. Domba biasa juga. Domba biasa tapi dengan apa ya? Buntut lebar itu di sini mas ya. Iya. Kalau mungkin dari keunggulan dari domba Garut ini seperti apa sih mas? Harga lebih tinggi mas ya. Harga lebih tinggi mungkin dari postur tubuhnya lebih panjang ini mas ya. Mungkin kalau di kambing-kambing biasa sangat jauh mas. Ya. Kalau perawatan kambing seperti ini gimana sih mas? Sama seperti biasa nih. Sama ya? Iya. Kalau pakan juga sama ya? Sama. Mungkin karena ini cuma satu ini mas ya? Ini dari dulu cuma satu ini mas? Iya cuma satu. Cuma satu mungkin buat kepingin-kepinginan mas ya? Tapi kalau teman-teman pingin langsung ke sini bisa nih teman-teman. Dombanya juga jinak mas ya? Jinak. Tapi kalau dari kandangnya kok seperti itu? Bukan jinak ini, kalau kandang-kandang biasa ya ini gak kuat teman-teman, jadi memang harus kandangnya yang super kuat ya. Perawatan dari kambing Garut ini mungkin untuk pejantan teman-teman ini bagus teman-teman. Kisaran 3 tahun ini sangat bagus untuk pejantan mas ya. Mungkin dari perawatan dibersihkan nanti lebih bagus mas ya. Karena ini ditaruh di luar teman-teman. Nah ini seperti ini bulunya. Kalau dikawinkan dengan domba merino mungkin bagus mas ya. Lebih bagus. Lebih bagus. Ini pernah mas? Gimana? Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya yang jantan punya tanduk. Yang betinnya? Betinnya dia punya. Berarti gundul gitu mas ya? Iya tapi yang kupingnya nggak ada. Nggak ada kuping dan gundul juga mas ya. Kalau yang betina, kalau yang jantan pasti ada. Jadi teman-teman mungkin punya domba merino mas ya, kasih pejantan seperti ini juga bagus mas ya. Bagus sekali. Jadi mungkin teman-teman membutuhkan seperti ini monggo lah, seperti ini. Nah, ini kalau cagak seperti ini bisa seperti itu. Kalau bambu hancur mas ya, hancur kalau bambu. Mungkin sekian dulu teman-teman video tentang perkenalan tentang domba Garutnya. Nanti kalau jenengan teman-teman minat langsung saja kontak di nomor Rimba Etawa. Oke teman-teman, terima kasih selamat menjuni. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.